Assalamualaikum Indi, waalaikumsalam Kak Fikri Noval. Aku pucat banget gak sih? Pakai toner dulu guys. Mengkilat banget ya, iyalah aku kan glowing ya. Tapi sumpah ini bukan minyak guys, emang gini mukaku. Tau gak sih aku tuh selama show ini aku emang udah lama banget nggak pakai foundation. Aku nggak pernah pakai foundation guys, malah aku pernah showroom, malah aku pernah aku show teater nggak pakai, cuma pakai ini doang guys, pakai concealer, alis sama lip tint, that's it. Karena aku malas pakai makeup. Aku suka, aku nggak tahu kenapa, bukan malas pakai makeup sih, aku suka sama kulit aku, jadi aku kayak I wanna let it show aja. Tuh jarang banget pakai makeup. Maksudnya aku kalau makeup tuh kemana-mana bermakeup natural gitu. Maksudnya bukan gara-gara gue gak bisa makeup ya. Sebenarnya bisa-bisa aja. Bukan males juga, emang apa ya? Gak cocok. Aku tuh gak cocok pakai makeup yang tebel kalau gak pas gitu. Kalau makeup tebel kayak dipakai di situ gitu, itu gak akan cocok gitu. Aku emang lebih cocok pakai makeup yang tipis-tipis aja gitu. Kalau sama ayah tuh anak bukannya lagi sibuk, nggak tahu sih, gue nggak tahu dia lagi ngapain. Gue nggak, hari ini nggak cetan, nggak tahu dia lagi ngapain. Gue rumahnya jauh ya sama dia, gue di Tangerang Selatan coy, dia di Ujung Kulon. Where is it? Akhir ini sering bareng ke ayah ya? Iya sering, 24/7 coy, pusing. Tahu gak sih? Aku tuh tadi malam maraton film Harry Potter di HBO Family, woi. Aku pakai lotion. Pakai lotionnya, wanginya strawberry. Ayahnya belum mandi. Emang iya. Baru selesai nonton. Coba deh suruh dia collab, gak tau sih, jangan deh, enggak usah. Nanti ribet. Udah sampai habis hari ini tuh kalau nggak salah apa sih merek apa sih, aku ngomong merek apa ya, aku nggak sadar sumpah, maaf ya. Ih lucu banget, ada love love gitu. Bentar aku lagi pakai lotion. Oh itu channel, maaf ya, maaf. Pokoknya di channel itulah ya. Aku nggak tahu itu merek. Mungkin nggak tahu sih. Baru sadar kalau itu merek. Iya, jadi aku tadi malam, aku sampai pagi, jadi sampai sempat ketiduran. Aku nonton sampai jam berapa ya? Sampai yang kan Order of Phoenix baru kelar. Aku nggak sengaja tidur, padahal lagi nungguin yang abis Order of Phoenix apa sih? Sebelum Deathly Hallows. Setelah Deathly Hallows apa sih? Lihat deh my lotion. Strawberry. So good. Apa sih setelah, oh iya, Half-Blood Prince. Iya, aku mau lagi nungguin Half-Blood Prince. Terus tiba-tiba aku tidur, tapi aku udah segala, untungnya udah skip dan lain-lain. Terus aku kebangun lagi, akhir-akhir ini lucu banget, aku bangun pas subuh gitu, lucu deh. Pas subuh ternyata filmnya lagi Twilight gitu. Jujur aja, it's tacky but it's good. Gue suka sama film-film aneh. Gue nonton tuh Twilight Saga, yang Twilight yang pertama.
Gitu deh. Ya emang lu disuruh subuhan. Maksudnya aku bang, biasanya tuh aku bangun sendiri, bangunnya dibangunin, tapi ini kayak baru pertama, bukan baru pertama kali, akhir-akhir ini aku bangun sendiri gitu. Pasti gara-gara PAT nih. Enggak, malah aneh banget juga Kak Ariza. Kak. Gue juga bangun sendiri, mereka bangun sendiri. Aku kan PAT bangunnya jam 7, say. Who's your favorite character in Harry Potter? Usually people hate Harry Potter-nya. Soalnya Harry Potter-nya gara-gara kayak he's just so lucky, he's just like dia selalu dibantuin dan lain-lain. Menurut gue juga kayak, ya yeah, emang beneran sih. Dia emang dibantuin mulu. Tapi jujur aja gue paling suka sama Harry Potter. Gak tau kenapa, suka aja. Bun, abis mandi loh, abis air panas loh. Ini ada rencana potong rambut nggak sebelum grad? Bukan, aku bagus rambut pendek atau rambut panjang guys? Aku mau nanya. Bun, mau makan itu dong, pesen itu ojol, pesen ini apa namanya, makanan. Lagi apa sih? Lagi skincare-an. Enggak, lagi apa sih? Showroom. Ini showroom kok ini sih? Skincare-an. Gak apa-apa lah, biar ada kerjaan. Gak berkualitas. Ya enggak dong, tadi kan sama ngobrol. Rambut nanggung di, aku suka rambut nanggung ya. Pasti kalian gak suka aku poniin. Ntar aku lagi pakai Vaseline di bulu mata. Aku suka sama Harry Potter and Voldemort karena Voldemort gak punya hidung, kasihan tau dia gak bisa napas. Bun, dia punya insang. Eh, aku suka sama Malfoy tau. Soalnya dia kayak kasihan gitu. I mean, gue gak suka sih sama sifatnya yang kayak labil gitu. Tapi kasihan, dia tuh kayak dipengaruhin sama orang-orang yang kayak tidak baik gitu di keluarganya. House preference Slytherin. I'm Slytherin. Gue udah pernah ngecek itu. Itu lemari. Iya, ini jadi ini tuh kayak apa ya? Aku naro my phone tuh di laci lemari gitu. Jadi kalau hey. Wand type? I never check my wand type. Alohomora, tau gak sih lock screen aku tuh tulisannya Alohomora gitu. Such basic girl, I know. Wow, Kak Ray Mustang, thank you towernya. And ada Kak burung biru dapat love love gitu, ini kayak Valentine's banget vibesnya kayak besok. Ini banyak love deh di sini, ada Kak Progressio teknik, thank you Kak Kamafaza, thank you Kak Ming Ming, thank you. Kak Azardin juga thank you, Kak Notipman thank you, Kak Ramaulia thank you. Makasih loh. Wow, ada tower. Lagi azay. Kelip canda. Canda tower.
aduh bentar, dia suka sebel gak sama Dolores Umbridge? Gue kemarin kan nonton yang Order of Phoenix kan, itu kan ada Dolores kan, terus gue kayak bener-bener, aduh bener-bener. Apa namanya, gue kesel banget sama Dolores, kayak itu kastil bukan tower. Oh iya, sorry sorry, salah, berarti itu tahu kastil. Makasih kastilnya kak, siapa kak, Roy Mustang, thank you kastilnya. Please don't rile me up like that. Okay sorry. I was just kidding, I am totally kidding, seriously honest. Ya yeah, Dolores Umbridge tuh bikin gue emosi, jujur aja. Sangat sangat emosi. Gue kayak setiap ngeliat dia cuma kayak like what the hell. Dia cuma kayak you must not tell lies. Like dude, the hell. Okay, how about Severus Snape? I love him. I mean, dia tuh kayak pahlawan tanpa tanda jasa banget. Even dia cuma ngaduk teh aja nyebelin. Enggak, jangan ngaduk teh deh. Dia cuma nafas aja ngeselin banget, sumpah. Do you know the ending of Harry Potter? Yang Cursed Child? Belum baca. Maksudnya kayak gue baca bahasa Indonesia-nya, tapi gue gak ngerti. Jadi gue nanti aja deh kalau misalnya gue ada rezekinya, gue mendingan beli semuanya, like all of them, biar gue bisa baca dari awal. Soalnya katanya lebih bagus bukunya kan, pasti semua hal, semua apa ya, semua film tuh biasanya bagusan bukunya gak sih? My favorite teacher is Remus Lupin. Iya, benar, aku juga suka banget sama Remus. I love Sirius Black. Oh my god, gue baru sadar gue suka banget sama Sirius Black. I mean, if he's my dad, he will be the best dad in my life. Well, he is. If he is my dad, he will be the best anyways. Have you watched the new Netflix series Wings Saga? Ya udah kelar. Gue suka tuh, walaupun pasti orang-orang juga cuma bilang kayak tapi gue suka sih. I don't know why. I like it. I kill Sirius Black. Are you Bellatrix Lestrange? Mau bikinin kopi dulu? Ah, dadah. Mau kopi. Bercanda. Isn't Brand? What is Brand? What do you mean? I want something. If you can obliviate, who will you target? No one. No one deserves to forget. Lebih suka kopi atau teh? Teh sih. Teh. Aku suka banget chamomile. Is it chamomile or chamomile? Because like different people, different spellings. But I know both is right. It's just hard to say chamomile. I like it saying chamomile better. Sukanya milk strawberry gak? Suka banget. I love strawberries. Ever wonder what's your patronus? I don't know how to say it. Patronus. Expecto patronum. Patronus charm. I haven't. I haven't tried to test it. Good evening, Indy. Hi, Karasunya Acel. Halo, Kandia. Hi, Kak Adrisan. Hey, Indy. Hi, Kaya Cinta. Kalau makan strawberry, buahnya aja apa pakai sesuatu? Usually, so if I want to just like cemilin gitu, I eat with sugar. Since like it's too effort to melt a chocolate, but if there is a melted chocolate, I'll use melted chocolate. Class favorite di Hogwarts apa nih? Between defense of apa sih namanya? Dark magic ya.
apa sih gue lupa, pokoknya yang magic class itu atau enggak poison. Oh iya, defense against dark art, gue lupa. Iya itu. Owl, cat, or anything else. I like cat, but owl is so cute. Gue kan suka banget sama si Hedwig. Kasian gitu pas dia mati. Dia kayak mati karena ngelindungin si Harry Potter kayak. Fae food and HP. What is HP? Why you suka bahasa Inggris? Because it's, I don't know, more comfortable. Enak aja. Oh my god. Suaranya kecil di, emang iya? Oh, favorite food in Harry Potter. Maybe butterbeer. It's not food, but it's butterbeer. Foodnya apa ya? Bentar, aku lupa deh. Foodnya apa aja sih? Aku pernah nyobain ini tau. Aku pernah nyobain Starbucks yang butterbeer. Like, ooh, that is amazing. God damn. Pengen VC pakai bahasa Inggris tapi tahu kelamaan mikir. Gak usah mikir guys, gak usah mikir. Santai aja. Mau salah juga aku gak bakal ngejudge kok. Kak Indi secinta itu kak sama Harry Potter. Cinta banget sih. Cuma kayak bikin addicted aja gitu. Oh, food or drink you want to try the most. Ada disco ball. Thank you, danke, danke schön. Siapa yang? Kak Ivan, makasih. Kak Notipman juga makasih. Kak Zardin, thank you. Kak Yos juga thank you. Kak Bawan Kawi, thank you. Kak Dea, thank you. Siapa lagi? Thank you semua. How long has it been studying? Till Tuesday, since I still have lots of exams to do. Another franchise you want to watch or read? Actually, I want to read apa ya? Is Twilight Saga bukunya bagus gak menurut kalian? Is nothing special happened today? Not really, it was special. I was spending time with my family today. My school was trending topic, why? Di angpaunya dong. Aku kan belum nikah deh. Angpau nalai. Kung sifat coy angpau nalai. Kasus di kasus apa? Sekolahku. Kasus apa? Aku enggak tahu loh, sumpah. Di VC dapat sesi tambahan. Emang udah sold out guys. Aku belum lihat lagi guys.
Someone bullying case 10 years ago. Huh? So it was a case 10 years ago. It was bring up today. Brought up again. Mau dong, mau tahu dong guys. Maksudnya ada yang nge-up lagi case bullyingnya. Kenapa lagi? 10 tahun lalu kenapa masih dibawa-bawa sekarang? Aneh banget. Biar naik lagi kali namanya. Doain ya guys, semoga aku masuk PPKB. Udah masuk sih listnya tapi belum final, jadi doain ya guys. Aku tinggal lihat resultnya masuk PPKB atau enggak. Jurusan Ilkom. Alhamdulillah sih udah masuk listnya. Tinggal dipilih final resultnya doang. SNM Gandhi, gak masuk gue SNM coy. Gue masuk di PPKB ini apa namanya, kuotanya dapet tapi maksudnya belum result akhirnya belum. Dia suka give and story gak? Suka banget, gemes gitu foto-foto flashback gitu. Foto bayi kamu dipindah ya? Iya, sekarang ini kaca. Aku habis dekor lagi rumah aku gara-gara kan my grandma died and barang-barangnya dipindahin ke rumahku juga. Banyak yang dipindahin ke rumahku. Ada some of them di saudara-saudaraku gitu. PPKB itu kayak iya kayak katanya ya, ini kayak jalur undangan gitu. Tapi kayak kalau bedanya dari SNMPTN, kalau SNMPTN kan lihatnya dari rapot dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu naik atau enggak. Kalau PPKB itu kayak versi swastanya gitu, kayak jalur masuk swastanya gitu. Enggak tahu sih, gue enggak ngerti, pokoknya gitulah ya. PAT itu ada yang nanya nih. BTW what is actually PAT? Penilaian akhir tahun. PPKB itu jalur masuk UI versi mahal. Emang mahal? Bukan itu talent scouting. Simak UI udah gak ada kah? Ada guys, ada. Tapi aku males aja tes-tesan. Aku kayak, aku berharap banget aku PPKB itu masuk biar aku gak usah ujian SBMPTN guys. Aku males udah ujian-ujian lagi. Pusing. Hah, PPKB is only for parallel class. Paralel tuh maksudnya apa sih? Aku gak ngerti deh. Emang beda sama reguler ya? Kenapa gak talent scouting di... Talent scouting is like... so mahal. Guys, aku penasaran deh. Aku kalau... apa namanya? PPKB itu kan paralel ya? Paralel tuh apa bedanya sih guys sama yang biasa, yang reguler kalau kayak SBMPTN atau SNMPTN? Oh, cuma beda harga doang kan? Paralel kelasnya biasanya siang sampai malam. Maksudnya? Oh, siang sampai malam. Maksudnya gimana sih? Aku gak ngerti. Beda kelasnya tuh gimana? Jadi gak kayak kelas reguler gitu? Beda kelasnya juga. Oh, karena paralel dulu untuk orang-orang yang sudah kerja. Tapi maksudnya kayak sekarang kan paralel untuk orang-orang yang SMA juga. Cuma teman-temannya banyak yang gak seangkatan. Ya udah bagus lah. Aku suka tahu temenan sama yang lebih tua atau yang gak seangkatan. Soalnya kayak jadi lebih banyak koneksi aja. Lebih banyak yang kita pelajari kalau daripada teman-teman seumuran.
Kayaknya disapa aku dong. Halo Kak Ina ya, Toy. Aku lagi baca-baca komen kalian tuh, tapi banyak banget. Thank you giftnya Kak Fikri Nova, Kak Ivan, Kak Randy, Kak Fandi Mas. Thank you juga disco bola Kak Ivan tadi. Emang ini mau jurusan apa? Aku mau jurusan Ilkom. Emang ini gak kalau sama Kak Aya? Kak Aya emang lagi on? Dia anak IPS, iya aku anak IPS. Where is my watch? Where the hell is my watch? Kenapa pilih Ilkom? Karena aku suka Ilkom. Tau gak sih Ilkom tuh cuma aku kan orang-orang pada pilihnya dua kan, dua opsi gitu. Kalau terus abis itu misalnya dia di Ilkom kayak nggak aman gitu, misalnya posisi keempat gitu, terus langsung pindah ke kayak ilmu-ilmu yang belum tentu dia suka gitu, kayak misalnya ilmu perpustakaan. Sastra Arab gitu-gitu, sastra Jepang, Korea. Maksudnya kayak belum tentu dia emang berminat, tapi kayak karena peminatnya dikit jadi dia langsung minat gitu. Terus gue kayak sebenarnya kalian mau masuk UI atau mau masuk jurusannya, ngerti gak sih? Kayak aku aja jurusannya cuma pilih satu, soalnya aku udah yakin kayak emang yang aku suka cuma Ilkom. Dan kalau kuliah juga harus ini gak sih, harus enjoy daripada nanti skripsinya pusing sendiri, ya gak sih? Maksudnya kalau misalnya emang kalian, misalnya gini, lo emang suka ilmu perpustakaan, okay, gak apa-apa. Tapi maksudnya kalau misalnya dia pindah ke ilmu perpustakaan karena jarang ada yang berminat, tuh kayak ngeselin aja gitu menurut gue. Kasian orang-orang yang emang ilmu, emang pengen ke situ gitu. So come on, let's go. Let's go below zero and high from the sun. I love you forever. Bener gak sih? I love you forever and let's have some fun. Bener gak sih? You snowman. Ditunggu di warung biru ya. Aku gak tahu. I'm missing why you look so pretty tonight. Thank you. Apa sih ini? You cannot have everything you want, that's true. Kak Indi, ukuran sepatunya berapa? Berapa ya? Berapa ya? Kecil lah. Jangan sembarangan pilih jurusan, that's right. Karena ada yang ngejar univ, ada yang ngejar jurusan. Iya, benar. Aku juga aku ngejarnya jurusan sih, jujur aja. 38 kak. Selang 38 gak ya? Bisa sih. Tergantung. Kayak 37 deh. 37, 38. Gak tau deh, itulah. Ada yang komen aja nih Kak Azardin nih. Akan pusing juga pas skripsi mau jurusan apapun. Iya makanya, tapi masa kalau misalnya jurusan yang kita nikmatin kayak skripsinya lebih gampang gitu ya. Bukan gampang, tapi lebih gampang. Aku tuh pernah ke UI gara-gara temen aku kan alumni UI. Terus habis itu aku pernah lomba di UI juga. Terus makanan favorit aku apa? Karena aku satu-satunya makanan yang aku pernah makan di sana tuh cuma makanan Koreanya. Itu enak banget. Makanan Koreanya enak banget, the best itu yang di perpus apa sih? Perpus apa namanya?
yang perpus gede banget itu lah. Ini kenapa nggak luar kuliah di luar negeri, mahal say. Nggak mahal juga sih, belum boleh aja. Perpusat, iya yang di perpusat, oh, itu enak banget. Pokoknya di situlah, di samping masjid, nggak tahu coy, UI gede. Emoto-san arigato gift-nya. Kayus juga makasih. Alumni PKN STAN banyak yang jadi komisaris BUMN. Gak tahu sih, gue kurang suka sama politik-politikan kayak PKN gitu-gitulah. Gak mau kuliah Trisakti, sama kayak bokap dong nanti gue. Ini ikut les gitu gak buat masuk universitas. Sebenarnya gue masuk, gue les tuh dari kelas 10 gara-gara emang kayak susah belajarnya kalau bersambil JKT, kayak gak ada waktunya. Jadi kalau misalnya ada les tuh jadi ada waktunya sedikit gitu. Ada kayak waktu untuk les dulu biar kayak di force untuk belajar gitu. Akhirnya setelah itu baru JKT-an. Trisakti penyelamat gue di kalangan gak ada cadangan. Itu bokap gue juga masuk Trisakti karena kayak udah sana Trisakti gitu, dia masuk di Trisakti. Cadangannya aku pengen di itu tuh yang London-London itu, atau ya itu sih cadangan aku itu doang. Bokap gue jurus, bokapnya jurusan apa di jurusan arsitek. Kak Indi gak mau masuk UB, UB itu apa ya? Udah sakitnya iya gue, baru kontrol. Sakit banget. Kamu boleh kuliah di luar kota gak sih? Gak tahu deh. Kayak bolehnya di Jakarta nih, kalau bisa di Jakarta gitu. Tapi aku waktu itu pernah bilang kayaknya gue pengen ke Unpad gitu kan, gara-gara apa sih namanya, nggak sempet udah keluar JKT gitu, kenapa nggak di Unpad aja gitu kan. Soal teman aku, sahabat aku ke Unpad, so kayak kata bokap kayak Jakarta aja gitu gitu. Lucu banget. Oh, Unbrau. Aku kalau udah, kalau nggak UI itu sih London-London itu, London School. Sakit banget guys. London beneran lah ya, kalau ada rezeki mah, kalau ada rezekinya mah gue mau kesana. Masalah masuk sana tuh kayak gue nggak ada siap-siapan kayak IELTS gitu loh, belum disiapin IELTS, belum les IELTSnya, terus belum siapin essaynya, belum nyari-nyari kuliahnya, belum nyari ya kayak banyak lah ya. Cecil udah balik belum? Ada, dia di bawah. Oxford, it's so hard to go there. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. Let's go have some fun. A snowman, snowman. Cecil udah beranak. Enggak, dia gak kawin-kawin, kesel jadinya gue pulangin aja.
malah bikin bikin repot doang, dia malah pipis sembarangan mulu. Ini suaranya bagus, kenapa nggak jadi atlet aja? Kenapa sih kak? Kan emosi. Why is the door open? Aduh mata gue. Apa sih lagu apa ya? Cecil jodohin sama Snoopy aja. Gue baru tahu nih, kucing dijodohin sama anjing. Bagaimana itu? Duh sakit banget gigi gue, jujur aja nih sakit banget. I want you to know. Apa sih? Bentar. I want you to know that I'm running till the summer freezing, yeah, you man. So come on, so come on, let's go, let's have. So come on, let's go below zero. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. Have some fun, snowman. Eh, kenapa nanya begitu? Snowman. Bikin TikTok ya, Ndi? Belum ini nih. Masa gue bikin TikTok sekarang? Say she didn't mean anything after I see red, red, oh red. I got to your head, head to your head. See red, red, red. Didn't really just say she didn't mean anything. I remember those words. Your soul, you know that you dug your own grave, now lying in it. You're so cruel. If you thought that I'll just let this go, I see red, red, oh red. I got into your head, head to your head. Oh, execution style, no there won't be no trial. Na 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 na, better old dead. Now I see it's red, red, oh red. Run, hide. Oh, you're so done. Better sleep with one eye open tonight. I see red, red, oh red. I got to your head, head to your head. Oh, executioner style, now there won't be no trial. Didn't you know that you better off dead? Now I see it's red, red, oh red. Now all I see is red, red, oh red. Mm.
singing Alicia Keys. Alicia Keys tuh terlalu tinggi guys suaranya. Apa sih namanya? Lagunya gimana sih? At last my love won't come alone. Kita sama situ doang taunya kalau at last. Can't you stay up all night? Love me till the daylight. Request Don Sam Smith, how do you sleep? How do you sleep? Would you lie to me? All the Or rolling in the deep. Rolling in the deep. And my heart is all in my head. Ini vokalnya kayak Amy Winehouse. Iya tau. Iya tau. Aku suka, maksudnya aku suka sama Amy Winehouse. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things of what you're doing. In my head I paint a picture. I'm coming home and my body's is a mess. I'm saying a little bit. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. So come on, won't you come on over? Start making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, hey. Why don't you come on over, Valerie? Then you got a jail, but your house up for sale. Did you get a good lawyer? Na 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 na. Gak lupa dari kesuka. Apa lagi ya? Apa ya? Evanescence, nggak tahu tuh. Ada disco wall, thank you. Oh my god. Le Fuele Mote. Gak tau itu cara bacanya aja gue salah pasti. Gue gak tau itu apa sih. Thank you. Siapa nih yang disco? Ya siapa yang disco? Siapa yang disco? Hai kak Ayam guys, terima kasih. Mau dong? Mau makan? Mau dong? Apa adanya? Ada apa? Apa? Ada apa? Mau pizza? Aku tadi gak nih? Karena kan lagi showroom, susah untuk beliin. Disuruh pakai bunda. Ya udah pakai bunda lah. Terus, tapi nggak dibayar. Ya, kalau itu nggak dibayar. Kan bunda tadi janji mau beliin. Beliin apa? Nggak tahu, tadi bunda bilang mau jajanin kalau Kandi di rumah. Kan Kandi di rumah. Ini bahasa mau ngomong apa? HP dong. Mau lihat lirik. Salah satu. Ya, ada dua aja. Ini charger sini deh. Putih, eh Tuhan tolong. Apa? Yang mana? Yang mana aja yang bisa dipakai? Sekalian ambil chargerannya. Adanya apa-apa adanya. Gue bingung sumpah. Bingung. Itu ngomongnya yang bener. And I set fire to the rain. Tuhan, gue baca Arman, ke Arman Fisya. Pizza apa makan? Pizza adalah makanan ya? BTW. Terserah, mau makan nasi juga boleh. Mau makan pizza juga lebih enak. Enggak sih, gak lebih enak, biasa aja. Ya apa aja sih ya? Aduh. Well, sometimes I go out by myself. Driver's license susah banget coy. Gue rendahin kali ya. Gue rendahin banget. I got my driver's license last week. Just like we always talk about.
She was so much, so excited for me. To drive it. Apa sih? Ntar gue lirik cari dulu. For God's sake, just please. Driver's license lyrics. I got my driver's license last week, just like we always talk about. She was so excited for me, just like we to finally drive back to your house. But today I drove to the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove to the suburbs. 'Cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. 'Cause you didn't mean what you wrote in that song about me. You said forever, now I drive alone past your street. Red lights. Apa lagi ya? Apa? Kami kalau malam makannya dikit kan? Kami kalau malam makannya dikit. Biasa aja sih. Oh jadi nasi? Ya gak apa-apa sih ini juga. Mana kan segimana? Ya cukup sih. Ya berdua kan semuanya. Cuma penanya kan dikit malam. Katanya makan dikit. Iya sih. Katanya gitu. Apa lauknya apa dulu? Ayam gembus. Aduh enak banget lagi. Iya. Kalau yang pagembus kayak ini pengen makan banyak. Pesenin kol gorengnya dong. Kan dibayarnya kol gorengnya. Bilang. Kan dibayar kol gorengnya nanti cash. Jangan gila kamu buka. Emang gitu sehari-hari kali kita ngomong. Pakai instrumen nanti kena violation, say. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Bener gak sih? In other words, please be true. In other words, I love you. Apa ya guys, ini apa? Oh ini aja. Oh bang guys, sumpah. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bring me out of dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and tell me out and I'll lay your ship bare.
See how I live with the every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bring me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love remind me. They leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep. I don't know what. You have my heart inside of your hand. And you played it to the beat. Roll your stone to Sarah. Baby, I have no story to be told. But I've had one on you and I'm gonna make your head burn. Sarah. Sakit. At last, my love. Kalau keringnya habis. Ah. Gue lagi mikir cara bikin kol goreng tuh harus deep fried atau goreng aja. Kenapa gigi gue ini tuh ditarik-tarik tuh. Tarik-tarik. Ijiji ya, maaf ya. Ah, sakit. Deep fried ya, jadi kayak cemplungin gitu. Terus okay. Nanti aku pengen bikin kolnya aja. I lost my love has come alone. Ya gitu. My lonely days are over and I'm in another song. Gue lupa liriknya. Aduh, gue suka banget sama lagu ini tapi gue lupa liriknya. Eh, lupa nadanya. Alicia Keys, If I Get You. Gue terendahin. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before. The life's a bore so full. Life's a bore so full. Superficial. Some people want it all, but I don't. Nothing, well, nothing at all. If it ain't you, baby. If I got you, baby. Some people want diamond rings. Some just want everything. But everything means nothing. Go to bed. If I ain't got you. Yeah. Alicia Keys tapi suka kol goreng. Coba ini.
Gimana sih loving you tuh liriknya gimana sih? Coba ya. Ini aja deh. Lay me down. Yes, I do. I believe one day I will be where I was, right there, right next to you. And as hard day just seems so tough, the moon, the stars, nothing without you, your touch, your skin. Where do I begin? No words can explain the way I'm missing you. And it's hard that they just deny this emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they call, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone, but the feeling's overwhelming, it's much too strong. Can I can I lay by? Susah ya lagu. Yes, I next to you. Scheiße. What's this? Ew. Huh. Okay. Ah, keren banget guys, sumpah jelek banget lagi. Kasih painkiller, gue tuh nggak suka pakai painkiller because gue nggak suka ngebiasain gue pakai painkiller sembarangan gitu loh, kayak nolah, no. And next to you, apa ya guys lagu. I just a girl from a town, from 10 to 24, living the lie. Oh, you standing there with your lies, staring me with perfect eyes, giving me smile. Oh, see, there is a good smile. See, there's a blue sky staring at us. Oh, feeling so odd. You say there is a good sign to stay, but baby, please, I don't wanna entertain. Kenapa jadi lagunya jadi nyambung ke memories? Memories bukan itu, entar deh, itulah.
It is a man's, man's world. But it's been nothing, nothing without a man. Aku di sini dan kau di sana. Kita memandang lagi yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Suaranya rendahkan itu. Hah? Kok lucu banget sih Ava-nya pada putih semua, janjian gitu lucu. Gemas. Lagu Indonesia. Gue tuh lagu Indonesia gue bisa yang hatam cuma dia. Itu terus habis itu lagu yang hi-fi itu. Aku di sini, kau di sana. Kita memandang lagi yang sama. Jauh di sana. Hatam iya woy, soalnya gue gak bisa, gue jarang dengerin lagu Indonesia, jadi kayak gimana ya gitu. Lu dingin guys, sumpah demi Allah. Terpesona nih hatam harusnya. Terpesona, aku terpesona. Wah, keren juga. Gue tuh kesel banget sama lagu itu karena selalu kayak selalu bikin gue ketawa. Cerita aja. Ya, daripada cerita mulu bosen. Udah ada makanan. Udah kan mau ke bawah. Mau makan. Enggak apa-apa kan ini makan di bawah aja. Oh ya udah, kami makan di atas. Bawain ya, makasih. Gedein lah tuh AC-nya, salah. Terpesona aku bukan. Bagus Anda sangat bersih-bersih. Sumpah gue cuma taunya itu dong. Terpesona. Aku terpesona. Mana Jemima dong? Apa sih gimana sih Jemima? Jemima gimana sih lagunya? Jemima challenge yang pertama. Kubuka album biru. Penuh debu dan usaha. Good dan apa sih lagunya? Kubuka album biru. Penuh debu dan usah. Ku pandangi semua gambar diri. Kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang. Dahulu penuh kasih. Ih sedih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Gimana sih? Kata mereka
diriku selalu dimanja. Mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci, jiwa raga, ya sih, jiwa raga dan jiwa raga dan seluruh hidup rela dia berikan. Aduh, males ah, capek, nanti nangis gue. Ini HP bokap gue, terus ada di belakang ini apa gue. Oh, scheisse. Kesetrum gue. So cold. Gue udah nangis, woy. Sumpah, sedih deh jadi sedih gue. Maaf ya, bikin nangis. I'm going under and it's time I feel there's no one to save me. Kenapa sedih-sedih mulu sih? Dingin banget ini AC-nya, berapa sih? AC kau berapa AC? Oh, scheisse. Dua lima padahal tadi. Parah, dingin banget guys. Sumpah gue dengernya ini gedein atau gue dengernya godain. Oke. Putih-putih di kiri kanan tuh. Itu ditarik-tarik gitu. Kali ini behelnya warna apa? Gue selalu warnanya sama, weh, bening. Nggak suka yang warna-warna. Ayah. Ayah. Bun. Makanannya udah. Mana kakak lapar? Katanya dibawain. Tadi mau ke bawah. Tapi nggak boleh. Gara-gara lagi showroom, katanya disuruh di sini aja. Mana sih si bokap? Coba gue cari. Nyangkut selimut gue. Ayah, mana makanannya? Itu apaan? Imi mau. Mau. Itu lagi di sana. Mau mie. Mau. Bentar aja, dikit aja. Bunda mau beli, Bunda mau nontonin showroom, tapi guenya di sini.
Bunda mie-nya apa ini? Oh, gak tahu. Bikin sendiri. Cepetan. Pasti dia bikinin ayah. Tuh kan kalian bisa dengar suara Kaindi. Pasti double jenis suaranya. Udah tua aja nanti jadi bawain lah. Arigato nek. Kan deh foto-foto keluarga aku. Mau makan. Cicil. Ada cicil, guys. Cicil. Cicil. Kenapa ngapain? Biar ditemenin kalau makan sebel banget. Ya, ya, ya. Cepetan. Makan. Makan. Ih. Kok kabur? Ini lapar. Caca ngapain sih malah ke bawah kolong? Makanan. Ayo ini kan ada gol. Boleh enggak dinasi? Yey. Ayo boleh enggak? Iya. Ya udah deh. Nasinya ini. Ada kolongnya ya? Enggak ada, habis. Sama aja nih. Enggak, ya ayamnya aja. Iya, maksudnya ayamnya sama enggak? Ya, sama. Ayo boleh gorengin kolnya enggak? Ini kolnya tinggal digoreng. Baru gimana? Tinggal dicemplungin ke minyak. Boleh enggak? Nih kolnya. Semuanya dicampur aja kolnya. Kol ayah sama kol kakak dicemplungin gitu. Untuk kakak. Kakak ini juga mau campur. Emang ayah mau kol? Oh iya, udah punya kakak aja tolongnya. Pikirku pun melayang. Baju ini gimana sih ngelipatnya bingung. Udah lipat biasa aja, gitu aja, dikotakin aja. Nah gitu. Jangan minyak baru katanya, minyak biasa aja yang udah ada aja. Emang ayah udah baru pakai minyak? Minyak kakak. Dan di sini dong, ayah lagi ngelipet-lipet baju, taruh sana. Sebentar. Bukan pipis cecel kan? Ini, ngapain ngusun cecel ini? Enggak. Oh, sorry. Kok di sini? Ya bentar, ini kan emang situ, sabar atuh. Harus di sini, kalau lagi kerja gini. Iya, bentar. Minyak hitam, buset, sedih, serem banget minyak hitam. Enggak, di saraninnya pakai minyak hitam. Minyak yang sudah dipakai. Ya enggak, makanya enggak mau. Ini nih, kol. Scheiße. Dimarahin, enggak sih, itu enggak dimarahin, dia cuma gemes doang. Gue pisah-pisahin kolnya dulu biar enak pas digorengnya.
Nih ya. Nih ya. Tadi lagi showroom jadi susah kalau kan ninggalin kamera. Tunggu lagi panasin. Iya. Makan mulu ya guys, sekarang kayak aku makan mulu. Bukan maksudnya ini callnya ada di sini, karena nggak bisa ninggalin kamera. Cecel buntutnya doang yang kelihatan. Bentar. Iya. Udah. Lama apa enggak? Sampai kelihatan kayak mateng aja. Gimana mateng? Warnanya. Enak banget guys. Enak banget guys. Makan dulu kerjanya, pusing. Tapi karena enak jadi kayak semuanya worth it. Kulit dipisahin dulu karena kulit adalah the best part of this. Aneh gak sih gue cuma makan pakai tangan satu, soalnya gue gak suka dua-duanya tangannya kotor. Gue juga tadinya gak mau makan malam kok guys, tapi gimana ya, enak. Aku makan mulu ya, maaf ya. Jijik gak sih? Kenapa gak pakai sendok? Karena lebih nikmat gini kalau makan ayam. Pecel, bukan pecel sih, ya mirip sih. Gembus kan, iya gembus nih, enak banget gembus tuh, enak sambalnya bisa dicemilin. Nikmatnya makan di Indonesia, makan pakai tangan. Suka kol goreng nggak? Ini lagi digorengin kolnya, karena kolnya, kol gorengnya habis di sana. Jadi minta gini, ini kan pasti dapat kol kan, jadi aku minta gorengin kol.
makan malam tuh nikmat. Aneh gak sih, aku suka banget gembus tapi gak pernah ke tempatnya. Selalu go, selalu order. Oh sakit. Sakit iya udah lupa. Worth it lah ya, worth it. Dibayar pakai gembus, enak kok. Enak banget. Makan nasi pakai sambal aja udah enak banget tuh. Percaya gak sih, dulu aku masih kecil pernah makan nasi 9 kali. Apa kecil banget, kurus banget. Gue bingung ya. Gak pernah datang ke gembusnya. Gak tau di mana emang. Aku kalau makan-makan kayak gini suka di rumah. Katanya mau makan pizza di, kalau ada gembus mah pizza tuh apa sih? Gembus tuh the best guys. Dia suka makan pedas gak? Suka banget. Tapi gak kuat. Jadi mendingan makannya level 1. Kalau makan mahe aja. Aku level 1 doang guys, perlu udah keju. Keju level 1. Kenapa? Gagal ya? Jadi kayak gitu. Emang begini ya? Emang gitu. Oh bener itu? Bener tapi terlalu gosong. Tapi bener. Biasanya ayah kurang minyak. Gosongan tapi gak apa, karena itu masih kok goreng. Kering loh. Kok goreng itu the best. Dulu aku gak suka kol goreng karena aneh gitu, kayak kol digoreng kayak. Terus pas aku makan, wah mantep. Ini gendut nanti, makanya dari itu aku workout. Aku tuh suka buat workout. Tapi masa gini, kan orang aku nanya kan, suka nanya sama kayak kasih suka, gimana sih biar workoutnya semangat terus, biar konstan ya. Katanya liatin makanan biar bisa makan. Terus gue kayak biasa aja sih, karena goals gue tuh bukan biar bisa banyak makan, karena biar badan bagus doang. Kalau goreng tuh gak sehat tapi enak. Kenapa sih gak sehat tapi enak? Fix nih, habis ini gue langsung push up, langsung plank.
callnya sehat, minyaknya enggak. Tapi gue minyaknya minyak baru, enak-enak aja sih. Bentar aja, callnya aja bukan bikin kembung ya, kan banyak gas ya. Kuat berapa lama prank? Ya elah, gue kagak kuat coy. 1 menit sih maksimal. Udah gemeteran. Beres. Maaf. Aduh, kaget. Ini makannya kecil-kecil banget. Iya, emang. Aku makan-makan kalau makan lama banget. Aduh, pedes. Udah dikit banget. Kalau dulu aku makan, misalnya makan ayamnya segini nih, soal ayamnya segini, nasinya tuh bisa segini nih, segini. Tapi itu dulu waktu aku masih skating, waktu olahraganya masih konstan. Sekarang mah kagak. Jadi hati-hati juga badan. Ini level sambelnya yang sedeng. Ya ada alergi gak? Gak ada. Ada sih. Alergi ditinggalin kamu. Asik. Asik. Maksudnya apa sih gue? Terlihat enak. Enak emang tersang. Let's go below zero and hide from the sun. Oh, sakit. Asal kalian tahu nih, FYI, gue gigitnya tuh kayak, jadi kan bisa lo gitu, gitu kan? Lo tuh kayak gitu, kaget banget. Siapa kalau makan kelamaan? Susah sih dibilangnya, soalnya kalau misalnya lagi makan nih, kan buru-buru ngosel, jadi udah pasti cepat semua. Tapi kayak aku deh, soalnya lama banget, parah. Dia tahu makanan ongol-ongol, nggak tahu itu apa. Kau tuh makan lama, ini kak Sonson nih, lama banget udah makan, udah gue makan, marahin kalau makan ini. Aku tuh kalau makan, aku nikmatin, benar-benar kayak. Nikmatin, enak guys. Seenak itu guys. Pernah makan pecel lele? Pernah tuh.
Aku suka angkringan-angkringan. Enak. Siapa member KT yang paling pendiam? Gita. Suka sate kulit? Gak suka. Atuh, aku aja kulit aku pisahin itu, apalagi sate kulit. Pernah coba angkringan Jogja gak? Aku terakhir makan, aku pertama kali suka banget sama pecel lele gara-gara di Jogja. Waktu dulu sepatu roda. Oke, udah deh aku nasinya. Nasinya mau nambah gak kalau mau nih? Karena kan ini gak habis nasinya. Tinggal makan ayamnya dong. Kenyang. Tuh, aku udah habis. Ini Kak Ayang ngapain tiba-tiba ngechat gue? Balas gak ya? Tapi gue lagi serem. Berisikan mute apa Eli? Sama lah dua-duanya. Gak usah tuh bales. Coba bales bentar ya. Bales bentar. Hai. Jadi dia tiba-tiba ngechat, Indai lagi apa gitu. Pedes. Aku lagi ajak Kak Ayah SR, tapi gak tau deh, kayaknya dia lagi sibuk deh. Dia kan habis UAS kalau gak salah. Nggak pengen bondol seaya. Nggak dah. Udah pernah. Dia kan lagi ngurusin Snoopy dah si Ayah. Kak Ayah lagi ngurusin Snoopy. Snoopy itu anjingnya Kak Ayah. Scottish Fold atau Persian di British Short Hair atau enggak Maine Coon. Pengen makan tulangnya, sakit gigi.
ceritain kok bisa deket sama Ayah. Satu frekuensi ternyata. Gak tau, tiba-tiba deket aja. Tiba sering main aja. Sakit. Sekarang bagian terpenting kulit. M atau K? Kak Sansan dong. Kak Ayah ngechat lagi, bentar gue ternyata si Ayah lagi nonton ini weh. Dia lagi nonton live gue weh. Komen lah Ay, komen lah Ay. Penasaran. Jadi dari tadi dia ini nih si ayayai. Ayayai. Betul enggak manggil? Ayayai. Ayayai. Komen lah ayayai. Dia lagi nonton, coy. Dia tadi enggak balas WA gue katanya, "Iya nih, gue lagi nonton." Kalau burger, mendingan M atau K? M. Mendingan M. Bun, pedes banget, Bun. Digigit, maaf jorok. Di bawah kolong. Aduh, loncat sih, teman.
Bawah sini. Cel. Ada orang tadi yang ingat banget dia masuk sel. Ayo. Burger enakan when enggak, when tuh enaknya ini potato, mashed potato, broccoli, cheese. Aduh, belepotan aku. Tahu gak, kamu tahu gak bedanya location sama aku, kamu? Ini tahu apa tuh? Cuci tangan dulu guys. Itu ada jeans lagi di belakang. Kocak banget ya. Kisan lama-lama antik, kalau aku lama-lama, kalau kamu lama-lama cak cantik, wah gila, Kak Adi Unerso. Makasih loh. Jangan anggap I want a toothpick. Sumpah, demi Allah. Cicil ngumpet, guys. Scheisse. Tahu sih. Ntar ya, guys. Aku lagi tusuk. So hard. Toothpick, soalnya aku pakai behel, jadi banyak yang suka nyangkut. Sudah deh. Oh, nonim tuh ayah. Gue udah mandi guys, bu. Kesel dah gue. Nonim. Si kocak.
Cecil mana kak? Mana ade cong? Lu sini aja, bawa Snoopy. Bawa si ini, si Milo. Bawa, mana? Bawa Milo kesini, kasihan tau Cecil gak pernah kawin-kawin, kesel. Lah ada kara bom-bom juga, halo. Kok rame dah? Kok rame? Udah ada namanya belum? Ayaya. Iya ada. Kau ini nama Milo lah, ay. Kasihan kucing gue tuh. Sakit banget nih gigi. Wow, thank you. Ada takut ya? Makasih kak. Crypto PT itu kak Azar. Oh tower, thank you kak Azardin. Iya kita bisa nantar. Iya cok, bener sih, gak salah bro. Ayo daripada gabut lu, mendingan showroom sama gue cong. Ayayay. Indi udah mandi belum gue? Lu, tadi kan lihat gak sih rambut gue keramasan gitu? Indi Valentine ngapain? Ngapain ya? Gue belum minum tau, aneh gak sih? Gue belum minum. Valentine ngapain? Ya teater coy, bener, gak salah tuh. Bunda gak mau nyalain AC kan? Oke, ini mau nyalain AC lagi. Gue minum dulu. Mana AC-nya? Ini jamnya mati. Iya, itu emang sengaja emang mati karena belum dibenerin. Haha. Jokes on you. Emang bener sih. Valentine's adel. Bukan budaya kita di. Iya, tahu sih, tapi seru aja gak sih ngerayain budaya. Kayak aku tuh suka banget sama hari raya. Fun fact about me tuh, gue suka banget hari raya. Jadi kayak apapun itu, jadi Valentine's, Christmas, Lebaran, Halloween, gue tuh Thanksgiving, gue tuh semuanya gue rayain karena gue suka banget. Apalagi kayak ulang tahun tuh, gue kayak orang yang ulang tahun gue ya excited. Makanya gue biasanya kalau udah teman dekat gitu suka gue catet gitu ulang tahunnya kapan gitu. Waktu itu aja gue pernah tiba-tiba, gue tiba-tiba gini ngechat si Aya gitu kan, ay, ulang tahun lo kapan? Padahal barusan di atasnya tuh kayak abis ngomongin apa gitu. Sebelum gue bilang gini, eh lu ulang tahun kapan itu? Hah? Ngapain nanyain ulang tahun tiba-tiba? Pengen gue catat gue gitu. Kocak-kocak. Natalan juga ya. Ya emang karena apa ya temen, saudara aku kan banyak yang non-muslim, Kristen juga dan Katolik. Soalnya kan bundaku mualaf, jadi kayak udah pasti ngerayain. Bukan ngerayain sih, menghormati. Aku tuh suka sama hari raya karena seru aja gitu. Bukannya aku love holiday, maksudnya kayak hari raya, Valentine's hari raya ya. Bukan hari raya sih, tapi ya hari-hari besar gitu kan ya sih, kayak Valentine's atau Halloween, kayak seru-seruan gitu, Thanksgiving. Apapun itulah, gue suka banget.
dapat angpaunya double ya, double double ya. Enggak juga sih, kali ini aku nggak dapat angpau gara-gara nggak ketemu sama tanteku yang Chinese. Nggak ketemu sama, nggak ke rumahnya, soalnya kan lagi covid jadi nggak ke rumahnya, jadi nggak dapat angpau deh. Tapi nggak apa-apa kok, lebaran pasti dapat dua kali lagi, Natalan juga dapat lagi, yay. Celebrating everything is good. Iya, aku suka aja. Wow, keluarga kamu multikultural ya. Sebenarnya enggak sih, jadi kayak cuma akunya doang. Gara-gara akunya emang suka ngerayain gitu loh. Kan bisa ditransfer di, ya mungkin. Ya aku gak minta ya, kan gak mungkin dong aku kayak, kan gak mungkin dong aku kayak bilang ke dia yang kayak, eh tante, happy Chinese New Year, gongsi fa choy. Terus kayak bilang, ang pao na lai. Tapi di chat kayak, gak enak aja bro. Transfer sih, banyak temen aku juga transfer. Ditransfer gitu, tapi kan itu ditawarin kayak, dibilang kayak, eh mana minta nomor rekening, gue pengen ngasih angpau gitu kan. Gak mungkin dong gue yang kayak, angpau nalai. Taco Bell anak gak sih? Kak, enak, menurut aku sih enak, tapi maksudnya ada yang lebih enak lagi. Karena aku suka Mexican food, jadi menurut aku hampir semuanya enak. Tapi banyak yang bilang enak taco lokal, tapi aku lebih suka apa ya, aku lebih suka apa ya. Pokoknya aku suka makan Mexican sih, jadi kayak gak tau, aku penasaran juga sama taco lokal. Katanya mirip juga harganya sama kayak Taco Bell, jadi menurut aku penasaran aja. Kayaknya lo semua makanan suka yang di, iya sih, kecuali terong. Ih, it looks so weird. That Mexican salad yang ada salsa sama guacamole-nya. Isn't that tacos or burritos, or that's not even salad? Ara Taco Bell tragedy, never forget. Itu emang lucu sih ya, boy. Ini gak suka terong, bukan golongan kami. Aneh aja, kayak bentuknya aneh gitu. Yang kayak di lodeh gitu kan ada terong kan. Aneh aja. Sekarang jam berapa sih emang, guys? Aku juga bentar lagi harus kelar sih. Besok kan kita show. Sumpah si Ayaya ada di 100 besar. Gue yang liat. Kok gue gak bisa sampai 100 sih? Gue cuma bisa sampai live, sampai 86. Gak bisa 100. Thank you, give me lagi Kak Ivan, Kak Crypto Potato, Kak. Terus siapa lagi? Emotosang, arigato, notif man, Kak Azardin, thank you, Kak Randy biasalah, Kak Fikri Noval, Kak Vandimas, thank you. Sumpah si Ayah ada di 31. Oh iya, woi sumpah kocak banget. Ayai,
Udah 3-1, bro. Ayo bacain rank. Oh iya ya, berarti belum ya. Thank you. Hai Kak Azardin, Kak Roy Mustang, Kak Natikman, Kak Yos. Terus ada Kak Fikri Noval, hello. Ada Kak Mafaza, halo. Ada Kak Fandimas, halo. Kak Ivan, Kak Kaze, Kak Aziz Salman, hello. Kak Awan Ari, halo. Kak Adrisan, Kak Eri, Ersia GP, halo. Kak Burung Biru, halo. Kak Ryan Panji Martiko, Kak Progresio Teknik, oke. Halo Kak Donuts Orca, halo. Kak Ayam Gesrek, hai. Kak Destrian, hai. Dan Kak Crypto Potato, thank you, halo. Coba can you drive? I think you can because you drive me crazy right now. Man, bro, you good. Seriously, that's smooth. Let's go below zero and hide from the sun. I love you. I like my eyelashes. Tanya something dikit-dikit dong sebelum aku kelar. Besok show siang apa sore sih? Tanggal jam 12 siang, sayang. BTW, jangan lupa nanti tanggal 19 kita VC. Last. Kita VC last, oke? Okay? Di sesi 1 kalau enggak salah. Apa cuma satu sesi? Iya nih. Ya semoga sold out ya, biar ditambah lagi. Yeay. Iya last nih, sedih weh. Jadi kita ini yuk, kita mendingan kita screenshot yuk. Kita screenshotan yuk. Bentar. 1, 2, 3. Lagi yuk. 1, 2, 3. Kenapa malah restart sih, kesel banget. Oke. 1, 2, 3. Bentar. Sudah. Thank you all. I love you. Makasih ya. Besok kita ketemu lagi ya di Ramune. Bye-bye. Kapan SR lagi nanti ya, kalau aku udah kelar UAS. Semoga kalau misalnya udah kelar UAS pun, sebelum kelar UAS buka juga, semoga bisa SR. Bye-bye. Dan jangan lupa VC tanggal 19. Dah. Love you all.